Kembali pada video kali ini, saya akan mencoba membuat diorama Hot Wheels dari frame kembali ya. Kali ini saya akan menggunakan mobil Mercedes-Benz. Ada 3 mobil dengan warna yang berbeda. Pertama ada warna putih yang di bawahnya sudah dikasih double tip untuk menempelkannya di kaca. Gunakan double tipnya secukupnya aja. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika menempelkan mobil ke kaca, pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan, takutnya frame kacanya pecah. Mobil yang kedua menggunakan dengan jenis yang sama, cuma beda warna. Ini detailnya sama, pakai double tip juga seperlunya aja, jangan terlalu banyak. Kembali menempelkannya, jangan terlalu ditekan. Mobil yang ketiga berwarna kuning strip hitam di bagian kap mesinnya. Ini detailnya. Hati-hati menempelkannya. Saya sarankan dalam membuat diorama frame Hot Wheels ini menggunakan kertas foto biar hasil cetakannya lebih tajam. Konsep desainnya pun saya kerjakan sendiri dan tidak dijual di toko online manapun. Jadi benar-benar hasil pemikiran sendiri. Dan ini hasilnya. Share and sharing. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih.